Mas Bibi, ini mungkin yang pertama yang mau saya tanyakan soal agenda apa nih di Rakernas yang ada di Rakernas hari ini nih? Yes, sedikit punya cerita bahwasanya ini adalah hari pertama dari rangkaian 3 hari kita melaksanakan rapat kerja nasional untuk Partai Nasdem di tahun 2022. Ini adalah satu agenda yang sangat amat serius sekali yang akan kita bahas, yaitu adalah bagaimana kita mengusulkan nanti siapa calon presiden yang akan didukung oleh Partai Nasdem. Selain itu kita juga punya agenda internal itu sendiri, makanya acara yang sangat amat yang hanya dilakukan oleh kader-kader Partai Nasdem. Kita tidak mengundang pihak luar untuk acara ini. Bagaimana ada konsolidasi, ada pemenangan pemilu, dan juga bagaimana ideologi partai politik yang Nasdem usung. Ya, seperti itulah. Medcom.id, a part of Media Group Network.